Welcome back to Miss Diaz RD Channel with me, Miss Diaz. Mari kita mulai dengan mensubscribe channel yang keren ini. Jadi ini adalah channel kesayangan warga bumi dan sekitarnya. Oke, okay? Jadi subscribe. Jadi jadi kita masih sama bintang tamu yang sama di episode sebelumnya, yaitu Miss Rate. Hai Miss Rate, mungkin yang belum kenal tadi Miss Rate. Di episode sebelumnya Miss Rate sempat ngobrolin tentang nikah muda. Oke. Okay. Buat kalian yang kelewatan episode itu, mungkin bisa klik lagi nyari-nyariin nikah muda di channel Miss Diaz RD gitu. Nah, hari ini enggak ngomongin nikah lagi ya. Ya udah cukup nikahnya. Oke, okay, nikahnya. Oh iya. Nikah itu sekali aja, oke. Okay? Ingat. Iya dong, nikah itu sekali aja. Hari ini kita bakalan ngomongin tentang studi ke luar negeri. Tapi kali ini kondisinya tidak mengenakkan gitu. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana Rate berencana studi di luar negeri, tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan alias batal. Kita mau nanya-nanya nih. Sebenarnya rencananya ini mau studi ke luar negeri, negeri yang mana nih? Negeri antah berantah, enggak. Aku rencananya mau di Australia, mau di Perth rencananya kemarin itu. Dan udah sempat ke situ juga emang. Terus universitas apa atau apa gitu? Apa majornya apa gitu? Kemarin itu aku apply-nya di Murdoch University yang adanya di Mirrabooka di Western of Australia gitu. Jadi majornya aku rencananya kemarin mau ambil Business of Human Resource. Which is itu sebenarnya sih kemauannya orang tua ya, major yang itu. Kalau aku sih maunya rencananya langsung lanjut ke master pendidikannya rencananya gitu. Cuman kemarin dari orang tua coba apply yang Business of Human Resource katanya gitu. Itu Business of Human Resource kira-kira bakalan ngomongin apa tuh kalau belajar itu, apa prospek kedepannya itu apa sih ya? Apa lebih ke kayak HRD gitu ya, PR gitu, sama gimana kita belajar bisnis gitu. Itu sih yang aku lihat dari beberapa pelajaran-pelajaran yang seharusnya aku jadi ambil waktu itu. Seharusnya ditekenin banget sama Rati. Oke, sebelum kita tahu kenapa seharusnya itu terjadi tapi tidak terjadi, kita mau tahu sebenarnya preparation-nya udah sampai mana sih sebenarnya waktu itu? Kalau ditanya preparation untuk study abroad itu udah seberapa? Kalau boleh jujur, to be honest aja, itu tuh udah 85% rampung sebetulnya. Hanya masalah restu saja waktu itu ya. Okay. Katakan dulu perihal restu ya. Okay. Sebenarnya itu sudah 85% rampung. Jadi aku ke situ, terus balik lagi ke sini untuk ambil sisa file. Akhirnya ternyata aku balik ke sini, akhirnya mentok terus di sini, nggak jadi ke sana. Oke, okay. Berarti Rate sudah sempat ke Australia untuk mengurus berkasnya di situ dan balik ke Bali buat ngurus ngambil visa gitu dan tinggal balik lagi ke sana dan udah selesai. Udah tes-tes itu gimana? Udah tes-tes semuanya. Udah jadi kan tinggal studi aja gitu. Jadi iya, tinggal studi aja gitu. Jadi pulang kemarin itu cuman mau ini cek kesehatan yang kayak gitu-gitu doang, yang simpel-simpel, sama mau ngerubah visanya jadi ke visa student gitu doang. Sama ini saldo rekening yang paling pertama ya. Emang berapa sih mesti ada saldo di rekening kalau mau studi di situ? Waktu itu minimalnya 350 juta ya, bukan 350 ribu ya, 350 banyak banget. Itu pun cuman kayak cuman sampai advanced diploma aja, belum, bukan yang S1 gitu. Tapi dia kan advanced diplomanya dia udah strata S1 ya, di situ sama. Gitu, aku tuh udah yang ambil short course gitu di situ, udah ikutin seleksi-seleksinya supaya maksudku kan biar orang tua juga nggak full payment ya, biar ada dapat scholarship-nya juga entah berapa persen gitu sih planning aku kemarin itu.
Dan akhirnya kita pada pertanyaan ini, kok bisa gak jadi sih? Iya, oke. Okay. Ini agak berat dan sensitif ya pertanyaannya. Tapi aku mau sharing aja sama semuanya. Siapa tahu mudah-mudahan tidak ada yang mengalami hal yang sama seperti aku ya. Cukup aku saja. Jadi kenapa gak jadi? Itu awalnya adalah aku memang sangat ingin balik ke negara itu. Karena dulu sebelumnya aku sudah pernah sempat belajar di situ juga. Tapi dengan pertukaran pelajar istilahnya ya waktu SMP. Jadi ketika SMP pertama kali kesana sendiri itu aku langsung yang benar-benar jatuh hati sama negara itu. Langsung yang kayak, oh aku harus balik lagi nih ke sini. Apapun itu aku harus bisa study lagi di sini. Entah study, entah tinggal sama keluarga aku di situ. Pokoknya itu salah satu mimpi aku yang harus aku wujudin di masa depan gitu. Dan akhirnya semakin beranjak masuk ke bangku kuliah, disitu udah sempat negosiasi awalnya sama orang tua. Setelah sama SMA, bisa nggak aku langsung di situ aja sekarang? Nah waktu itu alasannya cukup ini ya, klise banget ya alasannya, karena orang Bali belum potong gigi, jadi nanti susah libur katanya di sono gitu. Jadi tunggu aja deh kelarin S1-nya di sini dulu. Nanti begitu S1 kelar, oke, langsung deh bisa di situ. Katanya begitu ya, sampai dah terus akhirnya kuliahlah tetap di Bali ya, di kampus tercinta juga lo ya. Terus aku langsung kuliah di Mahasaraswati, ngambil jurusan keguruan bahasa Inggris. Dan di situ aku juga dapat kesempatan lagi buat exchange student ke Thailand waktu itu kan. Nah itu tuh kayak ngasih aku tamparan lagi buat bangun, kok kesini kan maunya ke Australia. Jadi kayak gitu ya pikiranku waktu di Thailand itu, kok nyasar ke Thailand gak ke Australia langsung. Jadi pikiranku waktu itu pasti Thailand kayak gitu. Cuman terlepas dari pikiran itu, kayak ngerasa grateful dapet pengalaman yang banyak banget juga waktu di Thailand itu. Jadi setelah pulang dari Thailand, keinginan aku buat balik ke Australia itu tambah makin besar lagi gitu. Terus akhirnya semangat menggebu-gebu buat kelarin skripsi. Begitu kelar, akhirnya ya semua senang, oke wisuda, jebret. Okay. Terus dua minggu setelah wisuda, kayak gimana ya, kayak anak nagih janji ke orang tua gitu gak sih istilahnya. Jadi aku to the point, langsung tembak aja tanya sama Aji, gimana nih planning selanjutnya, apa saya boleh lanjut kuliah di sana, apa saya harus ngambil S2 di Jakarta mungkin atau di mana mungkin, pikirannya kan kayak gitu ya gitu. Karena maksudnya biar gak terlalu kelamaan diem, nanti malah mager lagi belajarnya kan, mikirnya gitu. Terus akhirnya dia bilang, oke, besok kita urus gitu ya, singkat ceritanya, besok kita urus gitu. Ya udah besoknya benar-benar kita urus, langsung aku datang ke salah satu tempat di Denpasar. Terus tanya untuk TOEFL, IELTS dan segala macam itu bagaimana prosedurnya. Terus mau apply di kampus itu lewat agent ini tuh gimana. Terus akhirnya disaranin lah untuk IELTS dulu, karena katanya mereka udah gak pakai TOEFL di situ gitu. Dan terus ya udah daftar untuk TOEFL preparation class. Itu cuma 2 minggu ya, kelas pendek 2 minggu. Dan langsung bayar untuk tes TOEFL-nya, which is itu nggak sedikit juga biayanya kan. Nah situ tuh mulai mikir, belum kuliah di situ aja orang tua udah ngeluarin segini buat tes doang gitu kan. Dan itu kalau nggak sesuai skornya kan kita mesti ngulang lagi tuh Miss Dias ya. Itu tuh kayak takut kan, bayarnya pakai dolar bo. takut Aji marah kalau kita nggak lulus itu. Dan waktu itu band skor aku yang diminta sama kampusnya itu 4,5 untuk IELTS-nya dari 10. Terus karena aku cuma ambil advanced diploma, jadi band skornya minimal 4,5. So, okay. Akhirnya sangat semangat belajar untuk preparation IELTS, gak mau ngecelain Anji waktu itu. Akhirnya tes keluar hasil, 2 minggu berikutnya setelah tes keluar hasil, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah semuanya ya, lewat melebihi band score yang diminta sama kampusnya waktu itu. Nah, terus akhirnya karena sudah hasil keluar, langsung besoknya mengurus visa dan segala macamnya. Akhirnya nggak nunggu lama sih aku waktu itu, karena waktu itu dibantu juga sama orang tua angkat aku yang di Aussie. Jadi prosesnya agak cepet, jadi 6 hari itu aku udah keluar visa waktu itu gitu. Jadi keluar visa,
ya, langsung besoknya langsung ngurus tiket. 5 hari kemudian aku langsung berangkat. Okay. Jadi langsung berangkat sendiri aja gitu lagi ya, sendiri aja, nggak ditemenin gitu. Jadi sendiri aja nyampe situ. Kayak anak ayam hilang gitu loh di negara orang. Kan udah gede. Oh iya, tapi itu tapi buat mereka itu kita hitungannya masih anak kecil loh. Karena pergi sendiri gitu kan. Terus nyampe situ tuh kayak yang ngerasa titik mimpi mulai menjadi nyata. Titik mimpi ya, belum akan menjadi nyata. Baru titiknya mulai terlihat gitu. Terus satu minggu pertama masih santai-santai dulu di situ. Akhirnya setelah satu minggu aku langsung datengin kampusnya karena udah appointment juga lewat email sebelumnya. Terus aku tanya ke situ prosedurnya bagaimana, majornya, maksudnya pelajarannya apa-apa aja, subnya gimana, terus nanti ya dan syarat-syaratnya yang lainnya itu gimana gitu. Terus jadi selama akhirnya 3 hari berikutnya aku mulai kayak ngambil short course gitu kan, biar nggak kaget ketika situnya, biar tahu juga, karena kan basicnya sarjana keguruan tuh sekarang tiba-tiba ngambil bisnis, agak jomplang banget kan sebetulnya gitu. Cuman nggak apa-apa karena kan itu akan mengulang S1 lagi gitu ya istilahnya, kayak waktu itu gitu. Jadi tapi melewati fase akan diploma dulu gitu. Terus sambil ngurusin beasiswa biar nggak full payment banget kan waktu itu gitu. Jadi karena lumayan juga biaya kuliahnya di situ sebetulnya kalau bayar sendiri kan gitu. Yeah. Terus udah gitu ngambil short course, setiap hari jalan kaki ya, nggak punya sepeda, ya kayak di Bali ya, ogah kalau jalan kaki, kalau itu kan mau nggak mau kita harus kuat jalan kaki, mau badai mau hujan ya, jalan kaki jauh, terus naik kereta lah, naik bus lah gitu. Dan minggu pertama tuh kayak nyasar, benar-benar nyasar gitu kan, lupa kan jarak aku SMP sama kuliah ke situ lagi kan itu jauh banget, jaraknya banyak banget perubahan di negara itu yang udah terjadi gitu. Tapi karena aku sangat semangat dan happy banget waktu itu, jadi nggak kerasa gitu biarpun jalan jauh. Dan aku senang banget ngikutin course-course yang waktu itu. Terus akhirnya waktu aku habis, singkat cerita waktu aku habis di situ, pulang deh nih ke Bali. Nah sebenarnya waktu itu optionnya ada dua. Bisa ngurus langsung dari situ, dibantu sama kampusnya langsung. Cuman memang sih untuk tes kesehatannya jadinya kayak 3 kali lipat gitu loh harganya waktu itu. Gitu. Cuma kan aku mikir juga kasihan Haji kan waktu itu gitu. Udah banyak banget yang harus beliau keluarkan gitu. Dan diskusi-diskusi ya udah balik pulang dulu deh gitu. Waktu itu aku pulang Juli ya. Juli kalau nggak salah, Juli 2015 apa 16? 15. Balik-balik lagi. 15, ya benar-benar. Juli akhir 2015 aku balik lagi. Terus harusnya itu aku September pertengahan tuh udah di situ lagi harusnya gitu. Udah di situ lagi. Terus akhirnya udah nyampe Bali, di pertengahan Agustus aku tanya, ini gimana nih kelanjutan aku? Aku minta kejelasan kan gimana. Terus dia bilang, okay, kita skip dulu gitu. Nah, skip yang pertama ini, skipnya maksudnya gimana gitu. Maksudnya dia bilang, beliau bilang alasannya masih harus mengumpulkan sedikit dana lagi biar nanti nggak kosong-kosong banget di situ gitu. Takut-takut ada kenapa-napa gitu. Kita undur deh ke semester yang berikutnya, katanya begitu. Which is itu semester berikutnya akan dibuka di bulan Desember. Nah, aku pikir okay lah ya, Agustus, September ya, nggak jauh-jauh banget lah ya waktu itu gitu. Okay, itu pembatalan yang pertama. Okay, aku tunggu sampai ke November lagi, aku minta kejelasan lagi, masih sama gitu. Terus ntar dulu deh gitu, padahal waktu itu sampai saya wah jadi sensitif ya, jadi aku ingin menangis lagi. Sampai mobil aku, sampai mobil pribadi aku pun udah dijual untuk nambahin biaya itu gitu. Terus terus akhirnya di Desember itu nggak bisa sekarang gitu katanya. Mulai emosi anak mudanya meronta-ronta gitu. Mulai kayak ya kenapa kok nggak jadi lagi, ini sudah 2 kali loh di cancel kasarannya gitu ya, di cancel 2 kali. Terus aku ini nunggu banget loh gitu kan, dan dari tahun kapan coba nunggunya, dan apa istilahnya kayak aku sampai mau loh mempelajari sesuatu istilahnya kayak gitu kan, ngambil bisnis itu nggak aku banget gitu kan, cuman aku mau tetap melakoni pilihan orang tuaku gitu. Akhirnya okay, bakal lagi yang kedua kali.
di bulan Desember batal, akhirnya dia bilang, oke, okay, di Maret. Di Maret 2016, which is artinya. Terus setelah itu, sebelum menuju ke bulan Maret, terdengarlah percakapan antara orang tuaku, gitu kan. Jadi sebenarnya aku kan datang dari keluarga yang broken home, ya. Mungkin nggak banyak yang tahu, jadi aku ini merupakan salah satu anak yang broken home. Sebetulnya, jadi orang tua aku berpisah ketika aku umur 6 tahun, gitu. Jadi orang tua aku berpisah. Hari ini aku ulang tahun, hari ini aku tiup lilin sama mereka, besok paginya udah hilang saja, begitu saja kebahagiaan itu, gitu. Jadi, menyisakan luka yang cukup berat juga sih sebenarnya waktu itu. Cuman aku kayak ngerasa yang, oh, ajiku segininya loh berusaha buat aku mengecam pendidikan yang baik, jadi setidaknya mungkin aku bisa memberikan nilai-nilai yang baik lah ke dia, walaupun nggak pinter-pinter banget gitu kan, at least nilainya nggak di bawah rata-rata lah ya gitu, dan nggak ngecewain banget gitu. Terus karena namanya anak broken home, ketika orang tua memutuskan menikah lagi kan, otomatis hubungan si anak dengan anggota baru ini tidak langsung mulus-mulus saja, begitu ya, tidak langsung mulus-mulus saja, jadi banyak cekcoknya, banyak ketidakcocokannya, itu pasti umum. Jadi ibarat dongeng, bawang merah, bawang putih gitu ya, ibarat-ibarat kayak gitu. Terus akhirnya terdengar percakapan antara mereka berdua, jadi si satu, pihak pertama tidak masalah sebetulnya saya mengecam pendidikan lagi, cuma dari pihak B kayak merasa waste money gitu loh, buang-buang duit gitu loh, tuh ujung-ujungnya anak perempuan akan keluar rumah, akan merit gitu, jadi pikirannya agak lebih sempit, bukan lebih ya, sempit banget Bo pikirannya, sempit gitu ya pikirannya doi waktu itu gitu. Jadi dan mereka nggak gitu, aku ada waktu itu di situ dan mendengar gitu, jadi kayak langsung masuk ke kamar, langsung yang nangis sejadi-jadinya, kecewa sekecewa-cewanya, karena aku udah yakin pasti bulan Maret aku bakalan cancel lagi untuk yang ketiga kalinya gitu. Jadi aku kayak yang langsung self healing gitu nggak sih waktu itu, kayak yang langsung bertapa, beryoga, kayak aku mesti gimana ini gitu, dan emosiku tuh udah yang nggak tertahankan lagi waktu itu. Jadi akhirnya aku waktu itu kan kerja di usahanya Aji sendiri gitu, jadi aku mau manage bisnis yang dia kelola gitu, dan memang memang katanya dia bikin itu ya memang buat anak-anaknya gitu. Cuman karena ada case seperti itu, aku langsung yang berontak, langsung memutuskan untuk aku akan mencari kerja di luar, tidak mau bekerja dengan orang tua aku lagi gitu. Jadi kayak aku juga ngerasa I need another experience gitu, aku butuh juga pengalaman-pengalaman hidup yang lebih banyak lagi gitu. Dan itu aku bilang akhirnya sama orang tua aku, sama Aji gitu, kerja nih di sini gitu. Jadi waktu itu aku pertama kali kerja tuh di salah satu kampus swasta di Denpasar waktu itu. Terus itu juga pro dan kontra. Jadi kayak dia ngerasa aku tidak menghargai usaha yang udah dia buat untuk anak-anaknya gitu. Tapi aku tekankan lagi, saya butuh belajar, saya butuh pengalaman. Saya tidak bisa mengatakan saya sukses ketika saya langsung berdikasi posisi sama orang tua saya gitu, itu kayak bukan aku banget gitu, nggak gitu, gitu loh maksudnya. Jadi aku juga mau berproses, gimana sih rasanya di ada posisi di bawah, gaji segini, terus tiba-tiba naik jabatan, aku juga pengen ngerasain hal yang kayak gitu gitu. Itu kayak aku pelampiasan aku di cancel kuliah berkali-kali gitu loh. Jadi selain aku, biar aku nggak aneh-aneh, ya udah aku larinya kayak gitu. Jadi tapi aku tetap datang ke kantor lagi tuh, aku tetap, jadi pagi aku di situ kan, aku dua shift tuh di tempat kerja aku, jadi aku seling-seling bagi waktu kayak gitu. Terus akhirnya sampai masuk di bulan Maret itu, boom, benar cancel lagi gitu. Jadi kayak itu mimpi terburuk aku di awal tahun 2016 sih waktu itu gitu. Jadi cancel, benar-benar cancel, langsung nggak ngomong sama orang tua aku sama sekali, jadi langsung benar-benar kayak jauh gitu loh aku sama orang tua aku langsung gitu. Aku merasa sekecewa itu sama beliau gitu. Jadi kan sebenarnya selain aku emang pengen di situ, alasan kedua aku kenapa pengen banget study di luar itu ya karena aku tidak bisa terus berada di situasi dalam rumah itu. Aku butuh juga ketenanganku sendiri gitu. Aku kan selama ini, selama fase dia menikah lagi itu, aku sudah mencoba menahan diriku
untuk menghargai pilihan orang tuaku yang baru gitu istilahnya. Jadi sekarang aku merasa okay, aku sudah cukup umur nih, aku harus lebih menggali jati diriku lagi. Jadi kayak aku biar nggak ribut terus juga kan di rumah waktu itu gitu. Terus ya udah, tapi karena di cancel ya udah deh, akhirnya aku kerja di tempat orang. Terus aku mulai yang kayak apa ya, sama pacarku tuh kayak yang mikir ya mudah kali ya, ya yeah, mulai deh tuh ada kata-kata seperti itu waktu itu ya. Disinilah kenapa bisa muncul akhirnya menikah muda tuh dalam waktu pacaran yang sangat singkat. Jadi gitu, jadi ini relate banget nih, bakal studi di luar negeri sama menikah muda ya. Banget sebetulnya Miss Dias. Gitu. Jadi terus apa namanya, akhirnya sama pasangan mau pacar aku waktu itu bilang, terus karena dia merasa dia usianya terpaut jauh di bawah aku juga, takutnya kan apa dia bisa menafkahi dan segala macam. Terus namanya emosi anak muda, saya aku mikir ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Kalau kita mau berusaha pasti ada jalan kan, kalau untuk masalah nafkah menafkahi atau apapun itu gitu kan. Terus ini tuh kayak lebih, tapi waktu itu aku mikirnya itu lebih ke aku mau menikah sama pacarku ini, tapi kami berbeda keyakinan, ya kan? Harus bagaimana aku, jalan mana nih yang harus aku tempuh duluan? Jadi kayak gitu. Jadi ini mulai ada ini ya. Iya. Gak usah. Jadi harus kayak gitu. Jadi mikir, tapi akhirnya sampai nemu satu titik. Oke, siap. Kita buktiin ini deh, walaupun kita menikah secara berbeda keyakinan, tapi kami pasti akan menemukan titik terang dalam kode kecil kita nanti kan, mikirnya kayak gitu. Terus akhirnya ya sudah, karena saking kecewanya udah nggak ada option lagi, ada pilihan lagi di rumah, udah kecewa itu sama keluarga sendiri, sudah akhirnya menikah tuh. Dan jadinya nggak jadi kalau di luar negeri. Okay, well, jadi itu sebenarnya kuncinya adalah apa ya, masih ada stigma di masyarakat bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Iya, benar banget. Itu sebenarnya di sini yang aja kita ya, lihat fenomena yang masih ada di masyarakat, walaupun katanya jadi walaupun katanya mas apa kayak udah emansipasi wanita udah bagus gitu, ya masih aja ada orang berpikir bahwa wanita itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya adalah akan menjadi tanggung jawab orang lain gitu di luar. Iya. Okay, well, dari experience. Nggak gitu kan ya sebetulnya. Okay, dari experience ini. Pasti Rati langsung punya pikiran, apalagi punya anak cewek ya, punya pikiran yeah. Gimana sih ini planning berikutnya, karena ini ada anak cewek soalnya. Apakah kamu akan menganut paham yang sama dengan yeah. orang tua yang sebelumnya? Cuman jadinya aku setelah mendengar wacana kayak gitu tuh jadi yang kayak mikir. Halo? Cek. Wah, sepertinya kita enggak sih, kalau dari setelah kejadian yang menimpa aku kemarin itu, jadi ketika, karena sekarang aku punya anak cewek juga, jadi menurut aku semua anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, mereka harus mengecam pendidikan yang setinggi-tingginya kalau mereka mampu dan juga orang tuanya bisa nge-backup itu ya. Jadi karena menurut aku mau perempuan mau laki-laki, nanti ketika mereka sudah menikah, kalau bisa sama-sama menghasilkan, sama-sama berdiri di atas kaki sendiri, menunjukkan ke masyarakat, ke keluarga sendiri bahwa kami pasangan ini mampu berdiri dengan kaki kami sendiri tanpa embel-embel warisan orang tua atau apapun itu, katakanlah seperti itu. Jadi aku sama suami concern banget sama pendidikan anak-anak. Mudah-mudahan sih kita berdua bisa nyekolahin anak-anak nanti setinggi-tingginya gitu. Oke, jadi
pasti Miss yakin selalu ada hikmah dari sebuah kejadian gitu kan. Ya, sekarang Rati mengalami hal ini yang aku kayak juga yakin. Yang kayak punya mimpi yang sangat tinggi untuk studi luar negeri gitu, yang udah 85% tapi menemukan kondisi di mana stigma perempuan enggak usah nikah terlalu enggak usah belajar terlalu tinggi dan lain sebagainya. Ya itu pasti sangat mengecewakan gitu kan. Nah, sekarang Rati akhirnya jadi orang tua dan sekarang punya anak cewek. Di situ pasti Rati akan enggak mungkin lah Rati punya pikiran yang seperti itu lagi karena Rati mengalami sendiri kan rasanya enggak enak banget kan gitu. Jadi, mungkin hal itu yang bisa kita pelajari dari cerita Rati hari ini, bahwa semua orang, mau cewek mau cowok, itu berhak atas pendidikan yang sama tingginya gitu. Karena kan kita we never know what gonna happen in the futures, right? Jadi biar bisa saling backup antara satu sama lain gitu kan. Dan juga tadi Miss Dia seneng Rati bilang jangan, kalau misalnya kalian nih hari ini yang nonton nih udah kaya, maksudnya orang tuanya kaya, udah punya banyak harta gitu loh, tapi tetap kalian harus berpendidikan gitu ya. Jadi jangan ngandelin. Iya, benar banget. Karena bisa aja kekayaan itu habis yang nggak tahu gimana caranya gitu kan, tiba-tiba kayak habis gitu kan. Tiba-tiba balik ke nol lagi gitu. Dan kayak aku sendiri sih juga ngalamin ya, maksudnya personal, maksudnya aku kan Miss Dias juga tahu, maksudnya aku datang dari keluarga yang cukup berada gitu, dan ketika menikah memutuskan sama suami benar-benar yang nggak bawa apapun dari rumah aku sendiri gitu, nggak ada, baik itu motor apapun itu, maksudnya semampunya orang tua aku ngasih aku dulu, sama sekali sepeser pun aku nggak ada bawa apa-apa ketika menikah. Jadi memang pure aku sama suami berjuang di awal pernikahan kita sampai gimana anak-anak sekarang itu, jadi nggak ada campur tangan baik keluarga aku ataupun keluarga suamiku, nggak ada. Jadi memang benar-benar kita mau ini loh, walaupun kita menikah beda agama, kita mampu berdiri dengan kaki kami berdua gitu. Semoga bisa syukurnya Rati masih bawa satu hal, Rati bawa pendidikan. Iya, itu warisan yang terpenting banget tuh, benar-benar. Itu warisan yang paling penting gitu. Untungnya, maksudnya kelar ya studinya. Iya, jadi ya gitu. Jadi kan karena kan banyak juga tuh perempuan-perempuan yang di luar situ yang mereka menikah dengan gelar-gelar banyak yang mereka punya, tapi mereka tidak memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Maksudnya aku nggak bilang ya menjadi ibu rumah tangga itu salah, enggak. Dan maksudnya mau ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga itu kan sama-sama berat juga. Cuman kan alangkah baiknya walaupun jadi ibu rumah tangga, menjadilah perempuan yang produktif, ya kan? Biar kita bisa menunjukkan ke orang tua kita kayak mereka nggak rugi loh sekolahin kamu tinggi-tinggi gitu kan. Kamu bisa menjadi ibu yang produktif buat keluarga kamu gitu kan. Setuju. Jadi itu obrolan kita hari ini, mungkin ini obrolan yang misalnya di luar dari harapan kamu, alasan orang batal studi ke luar negeri. Tapi inilah akhirnya dari cerita ini gitu. Bukan karena biasanya kan orang terganjal ke luar negeri itu karena beasiswanya ternyata nggak lulus, materi, misalnya finansial, atau nggak punya sponsor, visa ditolak gitu, kayak gitu-gitu, yang itu alasannya yang terlalu klise dan terlalu banyak solusinya di Google gitu. Jadi ini cerita yang yang unik gitu dan spesial dan maknanya besar banget menurut Miss Dias bagi perempuan ya. Dimana perempuan punya hak yang sama untuk belajar. Itu yang kan kita bisa belajar. Mungkin nanti mau ngasih closing statement. Ada sedikit pesan dari aku buat kaula-kaula muda, enggak cuma yang muda sih, siapapun itu yang punya cita-cita buat belajar di luar negeri, pakai beasiswa atau sponsor, kalau memang kalian punya impian seperti itu, kejarlah mimpi kalian kalau bisa, karena memang usaha kalian, jangan pakai andalan orang tua. Aku pun personal, walaupun batal kemarin, tapi sekarang sudah menikah, aku masih mengurus untuk proses bisa studi lagi keluar. Jadi menikah tidak menghentikan mimpiku gitu, dan suami pun juga tidak pernah melarang mimpiku itu. Jadi kalau aku bisa mendapatkan beasiswa itu lagi, aku akan
bersekolah lagi nantinya gitu. Okay. Hai, hebat sekali. Yeah. Menjaga semangat itu tetap ada itu sebenarnya yang lebih berat tantangannya gitu, karena banyak orang kena masalah pasti down, tapi ketika kita down terus kita bangkit itu yang sebenarnya lebih berat gitu. Jadi bukan pada saat kalian down itu yang berat, tapi pada saat mau naik lagi itu yang sebenarnya lebih. Oke, mari kita doakan supaya Rati bisa mencapai cita-citanya apapun itu tadi, menyekolahkan anaknya, hidupnya. Amin. Lanjutkan proses mencari beasiswanya kembali dan lain sebagainya. Tapi dia yakin deh bahwa semua proses yang sudah kamu laluin ini harganya itu jauh lebih mahal dari yang materi yang harusnya kamu bayarkan untuk sekolah di Aussie kemarin itu. Iya, yeah, benar-benar. Yeah, priceless gitu. Ya enggak, kamu setuju enggak itu? Karena pengalaman hidup itu lebih mahal daripada yang apa yang kita pelajarin di sekolah. Kayak kalau di sekolah itu yang kayak cuma latihan aja. Iya. Yeah. Aslinya praktiknya sekarang ini kita lewatin. Ya, jadi makasih banget ceritanya nih. Cerita yang sangat unik sekali gitu. Mungkin udah mulai ada anak-anak nih. Anak-anak udah pada lewat nih, mau bobok nih sepertinya. Oke. Jadi mari kita bobok bareng. Maksudnya bukan gitu. Bobok bareng. Jadi terima kasih kalian udah nonton sampai habis nih. Jangan lupa biasakan di subscribe aja karena masih gratis. Dan pengalaman ini kami gratiskan sementara. Kalau mau konsultasi lebih lanjut sama Ratih bisa Instagram apa, Teh? Follow Instagram aku ya. Follow Instagram aku @ratihyuliandari. Nanti aku follow back, tinggal DM aja. Oke, nanti bisa tanya-tanya kalau misalnya mengalami hal yang sama dan lain sebagainya. Oke. Itu aja vlog kita hari ini. Makasih Ratih. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye-bye. Sama-sama.